topik kenalkan dengan Sufi. Pada hari ini, saya akan membukakan sebuah tutorial tentang landscape, persekitaran, hiasan dan lain-lain. Tutorial saya lebih kepada memfokuskan hiasan dalaman di ruang bilik tidur, iaitu tentang ruang di mana sebuah ruang yang mungkin diletakkan barang besar mungkin menjadi sempit dan barang kecil mungkin menjadi luas. Saya akan tunjukkan dua perbezaan di mana walaupun barang besar diletakkan di dalam ruang tersebut, ia tetap akan kelihatan luas. Dengan perbezaan di mana ruang yang sememangnya diletakkan barang kecil dan kelihatan luas. Jadi, mari kita seterusnya. Tahukah anda bahawa reka bentuk hiasan dalaman ialah salah satu cara penyelesaian masalah untuk meningkatkan kualiti persekitaran fizikal manusia? Hiasan dalaman melibatkan peningkatan kehidupan dalam kediaman atau ruang kerja secara penampilan estetik dan praktikal. Reka bentuk hiasan dalaman merujuk kepada seni menghias dan menyusun ruang bahagian dalaman kediaman atau ruang awam supaya dapat meningkatkan status ruang tersebut agar lebih selesa, selamat dan sesuai dengan citarasa pemiliknya. Reka bentuk ruang dalaman terhasil daripada gabungan beberapa elemen asas seni bina seperti tiang, dinding, atap dan siling. Terdapat dua elemen yang boleh mempengaruhi reka bentuk hiasan dalaman, iaitu elemen alam semula jadi seperti tumbuh-tumbuhan, air, batu dan juga ikan. Elemen yang seterusnya adalah elemen buatan manusia yang merupakan seperti barang perabot, barang rumah, arca dan lain-lain. Kategori reka bentuk hiasan dalaman. Reka bentuk hiasan dalaman ini terbahagi kepada dua kategori, iaitu reka bentuk ruang kediaman dan juga reka bentuk ruang awam atau komersial. Reka bentuk ruang kediaman terdapat beberapa, iaitu ruang tamu, ruang makan, ruang kerja atau bilik bacaan, ruang bilik tidur, ruang dapur, bilik air dan juga anjung. Reka bentuk ruang awam atau komersial adalah seperti ruang pejabat, restoran, bank, bilik pameran, ruang legal pusat beli belah, hotel, ruang ibadat di tempat ibadat. Saya akan memfokuskan lebih kepada ruang di bilik tidur. Hari ini, saya akan fokuskan kepada dua jenis ruang, iaitu penggunaan ruang yang sama, tapi barang-barang yang pertama adalah besar dan yang kedua adalah kecil. Bagaimana penggunaan barang itu boleh meluaskan atau menyempitkan keadaan ruang tersebut. Jadi, mari kita lihat. Pertama sekali, saya akan menunjukkan ruang di dalam single bed bilik tidur di mana ruangnya lebih luas kerana barang-barang di dalam itu adalah sedikit berbanding barang-barang biasa. Saya letakkan dua arah meja berbeza, satu menghadap ke arah tingkap dan satu lagi menghadap ke arah dinding. Tapi pemilik di dalam rumah boleh memilih jika perudaraan itu sesuai dengan keadaan bilik. Seterusnya, meletakkan sebuah loka dan jika dapat dilihat ada lagi ruang. Dan sebuah loka lagi boleh diletakkan di bersebelahan dengan loka utama tadi. Seterusnya, pemilik bolehlah menambah untuk menceriakan lagi keadaan bilik. Dan jika dapat dilihat, ruangannya masih lagi luas. Sekarang saya akan fokus kepada ruangan bilik tidur yang menggunakan katil king size. Jika dapat dilihat, ruangan tersebut menampakkan ruangan yang sempit. Jadi saya akan mengeluarkan satu demi satu barang dan kita akan cuba olah kembali bagaimana kita boleh menyusun agar ruangan tersebut dapat dilihat seperti luas berbanding yang awal tadi. Dan akhir sekali, saya menggunakan ruangan bilik tidur di mana meletakkan katil king size dan single bed bersebelahan. Penggunaan perletakan susun atur untuk perabot di dalam ruang bilik tidur mampu menjadikan pemilik di dalam bilik tidur selesa kesesuaian dengan apa yang dimahukan oleh pemilik tersebut berdasarkan apa cara yang mereka gunakan untuk susun menjadikan ia sempit mahupun luas.
kerana setiap barangan dalam perabot mampu disusun dan diubah suai menjadikan keadaan di dalam bilik tidur lebih selesa dan luas berbanding keadaan bilik tidur yang berselerak, bersepah dan tidak teratur akan menyebabkan ruang yang berada di dalam bilik tidur kelihatan sempit dan pemilik juga haruslah berhati-hati dalam menggunakan peredaran udara yang betul bagi membolehkan keselesaan bilik terjamin. Hai semua, ialah kita sudah pun melengkapkan tutorial daripada hari ini. Jadi, saya akan mengakhiri tutorial daripada hari ini. Untuk pengetahuan anda semua, hanya ingat bahawa landscape dalam menyusun atau hiasan dalaman ini adalah sesuai menyesuaikan dengan keadaan pemilik itu untuk tinggal di dalam itu mengikut keselesaan pemilik tersebut. Maka, gunakanlah ruang tersebut dengan sebaik-baiknya dan menyusun setiap perabot dan peralatan dalam rumah itu tak kiralah di ruang tamu mahupun bilik tidur atau di ruang kerja untuk memberikan keselesaan pada diri anda ataupun pada diri mereka yang berada di sekeliling anda. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal.